PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dan beberapa kepala perangkat daerah Kabupaten Cianjur menerima ketua beserta jajaran tim pemeriksa BPKRI perwakilan Provinsi Jawa Barat di Pendopo Pemkab Cianjur pada hari Senin tanggal 1 April 2019. Dalam sambutannya, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, transparan, dan profesional, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur bersama dengan DPRD serta seluruh komponen masyarakat Cianjur. Herman juga menuturkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penerapan prinsip pengelolaan yang baik, peningkatan pelayanan publik dengan meniadakan segala bentuk pungli. Kemarin sudah kita laksanakan, dan kemarin pun pada hari Jumat, berkas laporan pertanggungjawaban keuangan sudah saya sampaikan ke Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan bahan yang telah kami sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Pemerintah Kabupaten Cianjur juga berkomitmen akan melaksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan proporsional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesional berdasarkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. PLT Bupati Cianjur berharap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKRI perwakilan Provinsi Jawa Barat menjadi tolak ukur profesi evaluasi demi kesempurnaan program kerja dan juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta meningkatkan citra positif dan mengembalikan kepercayaan publik serta dapat pula memperkuat komitmen birokrasi dan masyarakat di Kabupaten Cianjur dalam mencegah praktek KKN.